warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pengyaman tajahau. Dan juga balakam. Khusus persaudara sagagrele, sagagrele yang baru saja menyambut ya, khusus masyarakat Tamil perayaan Tahun Baru. Balakam, balakam, balakam. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Ya, malam ini malam yang begitu istimewa. Ya, kerana bukan selalu Lembah Pantai pihak Kuala Lumpur dapat bersama dengan Presiden Keadilan dalam satu malam yang amat kita utamakan khas untuk wanita. Kalau ramai yang sempat melihat footage tadi, you kena faham ya, footage itu mengisahkan sejarah Parti Keadilan Rakyat. Kita bermula tahun 1999 semasa Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam penjara dan Dato' Wan Azizah telah mengepalai sebuah parti yang dinamakan Parti Keadilan Nasional. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bukan mudah. Saya seringkali bila memikirkan kenapa kita bersama dalam politik, kenapa wanita harus berdiri memperjuangkan keadilan, kenapa kita kena lawan bila kezaliman itu diperlakukan terhadap kita. Kerana kita mahu bina Malaysia yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita mahu bina Malaysia yang lebih selamat untuk anak-anak kita. Kita mahu bina Malaysia yang lebih kaya demi rakyat, bukan demi pemimpin yang rasuah dan juga kroni-kroni besar di Malaysia. Ini semangat yang saya mahukan, obor perjuangan yang bukan sahaja masyarakat lelaki, pimpinan lelaki harus bawa, tapi masyarakat wanita. Saya mahu sebut tahun-tahun, 6 tahun semasa Dato' Sri Anwar dipenjarakan, kita terus. Kita bukan orang cakap ya ini hanya berjuang untuk bebaskan Anwar Ibrahim. Saya mahu kata, kita kata bila mahkamah you salah guna, bila media you tabur fitnah, bila polis dan institusi keselamatan dalam negara because dia musuh BN you salah guna, itulah menunjukkan kenapa kita kena lawan. Why must you be scared? Wei shenme? Nah, kita bukan buat salah. Kita bukan curi duit rakyat. Kita bukan ambil 250 juta ringgit bagi itu anak-anak sama suami. Tidak. Kita mahu berjuang jadi wakil rakyat. Tak apalah DBKL nak ambil duit. Tak apalah DBKL nak ambil dewan. You kena ingat, di Malaysia ini duit negara ke, dewan dalam negara ke, bukan milik menteri, bukan milik PM, tapi milik rakyat. Inilah yang harus kita perjuangkan. Jadi dengan semangat itu, saya tak kisah kena bawa luar Lembah Pantai. Pada saya, kita kena perhatikan. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini juga saya sempat menghadiri di Bukit Aman satu protes kecil yang dibuat demi menuntut keadilan apabila mendiang Subu Maran yang mati dalam tahanan polis. Sama dulu macam mendiang Kugan, sama juga seperti adik Amino Rashid, sama juga seperti Teo Beng Hock. Woman dosa ijaran. Kita ini bila kita nampak ada seorang pemberita tanya saya, Wadirul, adakah kematian dalam tahanan ini hanya berlaku terhadap orang India? Saya kata bukan soal warna kulit. Orang India ke Cina ke Melayu ke, kalau dibunuh dalam tahanan itu salah. Kita mahu keadilan. Kita tak kira siapa kita. Harus berjuang menuntut keadilan. Harus berjuang demi Malaysia. Kita lihat anak-anak orang yang masyarakat India, anak-anak Melayu di Sri Pahang, anak-anak yang terbiar, yang tidak punya pembelaan. Mereka ini adalah anak-anak rakyat Malaysia. Anak-anak yang harus kita bela.
berbeda, anak-anak yang harus kita jaga demi membina masa depan yang lebih baik. Kerana itu pada saya, bila saya lihat menjelang pilihan raya, ya, banyak isu, banyak rasuah. Tapi pada ibu-ibu sekarang, saya tahu menjadi ibu ini bukan mudah. Saya ibu kepada dua orang anak, one boy, one girl. Orang kata perfect, saya kata bertuahlah. Ya, tapi apapun, saya mau pastikan, saya beri komitmen saya ini dulu pelajar sekolah kerajaan. Pada ibu-ibu, ayah-ayah yang tidak mempunyai dana yang besar, kita bukan seperti anak menteri, kita bukan seperti anak Perdana Menteri, kita tak punya dana besar untuk menghantar anak-anak kita ke sekolah elit. Maka tanggungjawab mana-mana pimpinan, tanggungjawab mana-mana kerajaan, you kena pastikan pendidikan number one, pendidikan sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina, semua itu yang terbaik. Jadi kalau you daripada golongan miskin ke, you dapat peluang untuk berjaya dalam hidup. Tuan Putri, kerana itu pada saya, saya tak suka bagaimana sekarang ini pendidikan tidak diutamakan. Kita juga sambut ya YB Dr. Maria, ya, kepada PAS Dr. Raja yang bersama kita. YB Dr. Maria juga menang di kerusi berbilang kaum masyarakat India, masyarakat Melayu dan Cina yang menyokong beliau. Daripada PAS dan Pakatan Rakyat sedar, sudah kita tak mau lagi bermain dengan politik perkauman. Itu sudah zaman lama mahu dibuang. Zaman ini kita bercakap pasal isu, dan Pakatan Rakyat akan pertahankan bukan sahaja nasib wanita dalam program caruman kita, tapi segala yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Jangan mudah percaya fitnah jahat. Pada saya, kita seorang patriot, kita semua patriot, kita semua sayangkan Malaysia. Kita mau buang pimpinan yang rasuah, yang korup, yang ingat Malaysia ni kekayaan Malaysia ni semua duit dia. Cukup. Negeri kami negeri, you tidak boleh lagi terima. You kena faham sekarang ini masa depan kita, inilah peluang keemasan. Bukan selalu dapat menang dalam pilihan raya umum. Kerana itu wanita-wanita semua yang hadir malam ini, saya jemput, ayuh, mari kita bersatu. InsyaAllah kita akan bina masa depan yang lebih selamat, yang lebih baik untuk semua masyarakat, semua rakyat Malaysia, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.